Okay. Jadi rematch. Padahal tadi aku udah ini guys, jadi impostor cuman rematch gara-gara dengge sih sedih kali guys. Oke, aku langsung ke light aja. Ada Patrick, ada not-not juga. Pas jadi kafe Patrick ya? Patrick gak di elektrik kan? Patrick gak di elektrik, cuman kita bertiga, not-not, aku sama Kelvin. Itu Kelvin juga baru datang. Iya. Itu pergi. Karena aku kan lihat putih tuh, putih Kelvin. Terus aku pergi. Ya berarti lu gak di elektrik? Enggak, Patrick enggak. Kalian curiganya sama siapa nih? Gue curiganya sama Patrick sih. Suspek ya. Patrick. Aku Patrick. Aku curiga sama Patrick apa? Gimana kalau kita buang aja berlima lawan satu juga nggak susah kok. Iya, kita buang aja berlima aja deh. Hati-hati sama Patrick. Satu lawan empat masih gampang. Yo i. Jadi konten nih Patrick nih. Iya. Ini sih. Sing Patrick man. Aduh, mantap. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan main Among Us lagi. Tapi yang bikin berbeda, ini kita akan main pakai face cam. Jadi kita kayak bakal video callan gitu melalui Discord. Jadi kita akan main bersama Justin, Notot, Olive, Kelvin, Patrick, Abe, Raditya Dika, Pandu, dan juga Ana. Dan game kali ini harusnya lebih sulit karena kita tuh bisa melihat ekspresi masing-masing. Dan kalau misalnya lewat suara doang kan mungkin agak lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya bertatap-tatapan langsung itu lebih sulit guys. Dan sebelum like videonya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung kita ke videonya. Oke. Jadi rematch. Padahal tadi aku udah ini guys, jadi impostor cuman rematch gara-gara dengge sih sedih kali guys. Oke, aku langsung ke light aja. Ada Patrick, ada not-not juga. Patrick, not-not, Kelvin. Ya, Jessica, Kelvin sama not-not. Jessica, Kelvin, pas jadi kafe tadi ya? Gua di navigation sama siapa tadi, Ana ya? Patrick, not-not, Patrick. Enggak. Patrick ga di elektrik kan? Patrick ga di elektrik. Aku di elektrik. Navigation. Enggak. Cuman kita bertiga, not-not, aku sama Kelvin. Itu Kelvin juga baru datang. Iya. Ana. Aku kan lihat putih tuh, putih Kelvin. Terus aku pergi. Ya berarti lu enggak di elektrik. Enggak. Abe mayatnya di mana? Di kanan itu. Di kafe tadi ya? Aurora itu baru datang pas aku habis nyelesain kartu di admin. Dia baru datang. Iya, emang gua bareng lu di situ, gua baru datang memang dari bawah. Enggak. Kan aku dari kafe tadi aja aku langsung ke admin. Jadi lah, gua nggak ngeliat lu di kafetaria malah. Gua dari bawah ke atas ke tempat lu. Ada yang curiga sama Bang Radit nggak? Ya, yo, kayaknya sih. Gua. Ya, udah nggak apa-apa. Bang Radit, Bang Radit. Soalnya aku sendirian, aku nggak ada. Pas Bang Radit. Kalau salah kita lihat ya. Nih, yang tersenyum paling lebar itu Abe, lu lihat ya, yang tersenyum paling lebar. Iya, bisa jadi dia self report loh. Iya. Jadi yang tersenyum paling lebar itu Abe kalau bisa kamu bukan. Oh, ini benar Bang Radit. Iya. Gila, hebat. Gila. Mantap, Kak. Mantap. Kayaknya Abe sih. Oke, light-nya langsung diinin lagi. Radit imposter terus. Ada yang benerin tapi oh not sama Kelvin clear sih ya kayaknya ya. Kita liatin AB vektas ini kan pasti nambah kan ya kalau misalnya dia pergi tambah sih. Aduh, yang mati lampu pasti sebel, baru dimatiin udah langsung nyala. Feeling gue jazz ya. Tadi di elektrik lo banyak orang loh. Tadi malah karena navigation cok. Ngapain cok? Terus tau gak sih tadi pas udah nyala dia baru kayak elektrik. Jadi kayak seakan-akan dia nggak tahu ini kayak masih nyala atau udah
masih mati atau udah nyala. Wah, oh, semuanya di mana? Ini mayatnya di mana? Di lower engine. Ini sih jas sih. Benar di jas sana. Dengar gua dulu, dengar gua dulu, dengar gua. Jadi vote dulu baru ngomong, vote dulu. Vote. Jadi gini ya, jadi gini ya. Gak enak kan begituin. Jadi gimana Jess? Jadi gimana Jess? Udah ngaku aja Jess. Enggak, jadi gini. Membunuhnya tuh gimana? Jadi gini. Ini impostornya bukan gua. Kalau feeling gua sih, suspek gua itu AB ya. Suspek gua itu AB karena dia pas dari kita suspek Bang Radit, dia tuh ketawa sendiri. Pembelaan ya. Kalau misalkan Bang Radit kan impostor beneran. Kalau misalkan itu teman gue yang dibunuh, ngapain gue ketawa gitu? Tapi tadi gue liat Abe hijau-hijaunya jalan loh. Iya. Hijau-hijaunya Abe jalan. Berarti ya pokoknya intinya bukan gue nih. Cuma dua coy. Olive. Lur, gimana Lur? Berarti Patrick. Lur, aku di Mad Bay. Iya. Bukan gue kan, udah gue bilang. The Kelvin, Patrick, Abe, Olive, semuanya ada di sini ya. Aku sih percaya banget sama Not sih. Abe, apa Kelvin ya? Ini kalau misalnya kita nempel di sini, situ masih ada orang kelihatan ingin bunuh. Aku agak takut sama Kelvin sih. Kita deket-deket sama Abe aja deh. Pak Olive ya. Masih hidup semua. Gue curiga aja sih. Kalian curiganya sama siapa nih? Gue curiganya sama Patrick sih. Suspeknya Patrick. Aku cuma Patrick. Aku curiga sama Patrick AB. Not clear banget. Not tuh benar-benar bukan. Not benar-benar bukan. Yeah. Gimana kalau kita buang aja berlima lawan satu juga enggak susah kok. Iya. Kita buang aja berlima. Buang aja deh. Boleh hati-hati sama Jess. Satu lawan empat masih gampang. Yoi. Jadi konten nih Patrick nih. Iya. Ini sih Swing Patrick man. Mantap. Oke, jadi crewmate lagi. Gila, kita menciduk Patrick, guys. Sebenarnya enggak menciduk sih, dia terlalu barbar gitu nuduh-nuduh orang. Oke, pull and pull. Coba kita letak sana, nambah enggak? Nambah sih. Di sini aku banyak banget sih misi. Aduh, apa lagi nih si botak? Tadi konspirasi teori. Tadi lampunya nyalanya berapa detik, Not? Ya Allah, ini mainan ini lagi nih ya, main sistem lagi ya. Tahu gak itu. Tapi kenapa lu ke atas gitu loh? Aku nyalain misi itu, kirain ada orang yang ini nyalain. Tapi Patrick tapi kalau bisa ngomongin kebenerin lampu, Patrick juga kecabut tadi gak ada. Iya sih, jadi... Cukup. Gimana, gue masih penasaran sama Just No Limit nih, maksudnya gimana? Oh iya, tapi tadi kan gue ngikutin not gitu kan. Nah, terus ikutin. Aku kira terus dia tiba-tiba pergi gitu kan. Iya. Kok gue lagi yang dituduh gitu kan? Padahal gue nuduh dia. Lagi nyelesain misi. Lagi nyelesain misi kapal aku. Kayaknya skip deh. Menarik. Ya Allah. Dasar gaje kan. Emang Bang dia suka kayak gini, Bang? Aku ya Pandu bukan. Patrick skip. Halo, kebiasaan nih si botak. No one was ejected. Belum ada yang meninggal sih masalahnya sih. Oke. Ada Abi sama Justin sama Not. Kita download dulu. Thank you.
kuning, putih, orange, hitam, ungu. Kuning, putih. Jadi tapi di depan gue itu ada kuning sama ungu. Yang pasti ngekill itu yang gue lihat kuning. Dari security keluar. Aku dari security. Gua ngikutin not-not terus kan. Gue ngikutin not-not kuning. Kuning. Apaan sih? Tapi yang lihat siapa sih? Ada yang foto di bawah. Kuning. Siapa? Jadi yang enggak ada dilihat itu hijau sama coklat. Nah, cuman pertanyaannya sendirian. Wah, gue juga enggak ada ya. Ini matinya di mana sih? Not-not mati di depan elektrik. Nah, Pandu itu ada tahu enggak matinya di mana? Apakah double kill atau gimana? Enggak, ya report siapa? Anak. Oh iya, Anda ngeliat di mana? Anda ngeliat di mana? Anda ngeliat di mana? Gua ngeliat not-not mati. Gua kasih tahu ya. Oke, okay, udah Bang Radit dulu, Bang Radit. Di kanan bawah loh. Ya. Di kanan bawah. Mukanya Patrick cuma jempol. Anak, di kanan bawah, Anak. Di kanan bawah. Kanan tengah, oke. Okay. Eh, tolong pencet bel. Gue tahu nih, gue tahu. Oke, okay, jadi tadi kenapa? Itu ada kuning, oranye, hitam, ungu. Matinya kan di kanan bawah kan, Nak? Nah, berarti putih itu kemungkinan bukan. Jadi suspeknya ini antara ini sih. Kalau nggak Patrick, AB sih. Patrick sih menurut gua. Gimana? 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 Patrick apa? Bukan. Aku serang ibu. Enggak. Kalian nentuin. AB gimana? AB gimana? AB. Ini masih. Bang satu masih ada 6 kita, weh. Masih ada enam. Jadi suspek gue itu ini suspek, cuman gue nggak tahu ya Kelvin. Gue suspek berdasarkan muka Patrick sih. Mukanya tuh kayak. Iya, ini Patrick muka Patrick. Bukan begini nih. Kita coba ya, kita coba ya. Konten gitu kayaknya. Oke, coba ya, bentar, aku ngomong dulu nih. Lain gimana, kali gimana? Jangan menilai berdasarkan ekspresi mukaku, soalnya tidak valid. Gagal konten lagi ayang. Gagal konten matamu, aku bukan. Oke, berarti AB nih. Waduh, Belgo udah nggak ada. Dia sudah pasti bukan. Kita ikutin aja nih. Aduh, mana tuh? Gak ada mayat, kirain ada mayat kan. Oke, aku mau liat ke admin aja deh. Kalau udah tinggal dikit gini sebenarnya udah agak gampang sih. Cafeteria, elektrik, 2 orang. Astaga, Olive. Gila, Olive jago banget. Ini harusnya ketemu si mayat aku sih. Oke. Gua aja yang ngebuang si Bang Radit. Oke, okay, berarti Olive. Kok mau ke weapon? Aku sama Jess loh tadi. Tanya aja. Mayatnya di mana? Mayatnya di dekat bensin. Aku dari kanan apa sih kafetaria itu terus ketemu kamu. Oh, ini Olive. Kamu baru keluar dari admin. Bukan aku. Aku dari kanan itu loh, terus aku keluar, Just No Limit keluar dari admin. Aku lihat dikit itu. Tapi ini Kelvin kenapa ketawa-ketawa ya? Terus aku mau ke weapon, mau ngejentak di weapon. Tunggu sabar. Bentar ya. Ini bisa jadi Just No Limit. Ketawa. Just ya, ini gua suspek gua ke Olive karena Just ngebuang yang si Bang Radit ya. Cuma kalau sampai Just ini benar-benar Just ini Just dia mengorbankan impostor lainnya berarti. Feeling aku Olive sih. Soalnya kamu kan dari tadi ngikutin aku tuh. Kamu dari awal ngikutin aku mulu larian. Terus Justin ngebuang Radit, berarti otomatis Olive dong. Karena Olive semangat banget tadi ngebuang yang lain. Bener gak? Enggak, aku semangat, aku ikut-ikut aja. Atau enggak kalian boleh ikut. Kalian boleh ikut aku ngerjain task. Aku tadi mau ke weapon. Tunggu. Gini. Kita berempat jalan. Oke, terus. Tunggu gimana ya? Susah juga sih. Iya, jalan berempat aja. Aduh, enggak sih, gue skip sih. Kalau salah buang kalah. Aku skip juga. Yang pasti antara Jess sama Olive doang ini. Kalau Jess ya kemungkinan aman ya. Kita jalan berempat yuk. Iya, jalan berempat aja. Coba Olive kerjain tas. Kalau enggak nambah, Kelvin pencet bel ya.
Setuju. Oke. Okay. Oke, kita jadi hantu yang baik. Misi kita tinggal dikit sih. Oke, reaktor ada yang ingat. Yang bawah, wah, yang bawah. Ayo, ayo, turun, 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 turun. Astaga, gak keburu ya, jauh banget muternya di situ. Ah, aduh, nabrak lagi. Gak keburu sih, menang lagi. Ya, gila. Gila, tinggal foto aja. Mantap, gokil, gokil, gokil. Ih, poster nih sih, mantap. Yes, jadi udah mute, aman. Oke. Okay. Ini map kesukaan aku nih, guys, walaupun agak-agak. Kita udah bunuh Radin. Aku ciduk gak ya? Bang Radit yang mati. Jadi map ini di mana matinya? Di mana mayatnya? Di mana? Di mana? Masih di pes. Masih di pes. Masih di pes. Akhir-akhir siapa tuh? Dan aku lihat Jessica. Tadi yang terakhir siapa? Aku lihat Jessica lewat. Di sini Patrick bisa clear AB. Karena kan mati lampu. Jadi aku takut banget. Jadi aku mau cari teman. Nah, aku bareng Pandu. Nah, pas Pandu lewat, aku cek ke base lagi kan, ternyata ada mayat. Tapi tuh aku melewati Jessica. Tapi kok kamu bisa lihat aku sih, kan mati lampu. Pasti ada mayat. Jessica sih bener sih, bisa jadi Jessica. Ini Kentucky sih. Kentucky sih. Senyum-senyum. Cuman ada yang diem doang nih, ada yang diem doang dan nge-vote nih. Kayaknya itu temennya deh, kayaknya temennya deh. Not. Kayaknya dia meta AFK deh ini. Meta. Wah. Dia lo. Lo. Emang kalau di handphone juga DC, oi. Kabar ya? Enggak. Enggak, kalian lihat deh, kalian. Aduh. Liatin layarmu ke sini, Jess, coba. Kok ada mayat langsung? Ada mayat. Kok enggak kena prank? Berarti enggak bisa main di map ini, enggak bisa main di map ini. Ya. Impostor not, kok bisa ya? Not itu yang ngebunuh. Kok bisa ya not pakai cheat ya? Not, jangan loh. Aku ngebunuh Bang tadi sama siapa tadi yang bilang. Oh, kok bisa sih ngebug ya? Aku gak ngerti. Not. Jadi kita lagi ngomongin. Lu pada lagi diskusi dibunuh. Iya, gila sih. Aku bunuh-bunuhin orang. Mic lu kamu mute. Oke, kita jadi crewmate, guys. Kunci aku kiri paling bawah. Oke, kita langsung nongkrong aja di elektrik nih. Notot mencurigakan. Notot ku tandai ya. Dia diem doang tuh. Abis itu terjadi sabotage. Ada notot gak? Kalau gak ada notot sih fix mencurigakan banget sih. Kuncinya gimana kuncinya tadi kuncinya? Mayatnya masih berdiri, astaga. Kuncinya? Patrick yang pertama. Oke, kunci Patrick yang pertama. Kunci aku. Kunci gua pertama paling kanan atas. Ke 1, 2, 3 paling kanan. Oke, 3 paling kanan. Oke. Aku kedua. Terus, dari atas kiri. Gua paling pertama, paling kiri atas pojok. Jessica aja yang paling kiri atas. Paling bawah. Paling bawah. Iya. Tapi gue mau bilang dulu deh. Tadi sih gue suspek not sih. Soalnya tadi pas sebelum mati. Not di mana? Lubangnya di mana? Lubang itunya di mana? Lubang kuncinya di mana? Apa nggak ada kunci tadi? Apa nggak ada kunci? Yang di mana? Aku nggak ngerti. Not sih, not sih, not
not sih. Sebelum mati lampu, dia diam dulu, abis itu mati lampu. Iya, not sih. Eh, kok gua enggak bisa nge-spot ya? Kiri kedua loh. Bukan aku ya? Aku sudah di kiri kedua. Dari atas sama bawah? Dari atas sama bawah. Kiri atas itu tadi ada dua nih, Abe dan Olive. Jadi salah satunya ini pasti impostor, enggak mungkin ada yang sama. Bukan aku. Ah, bener. Jadi pencet. Jadi just lagi mau ngaduin kayak emergency tuh. Ini AB sama Olive sama nih, gimana nih menurut kalian? Ya, AB sama Olive sama. Guys, aku gak DC, aku dibunuh sama. Ya iyalah, itu udah gak mungkin sama, itu gak mungkin sama. Itu anak-anak gak DC tapi dibunuh. Ya, dibunuh ya. Kalau mau coba sesuai dibunuh. Itu, coba vote AB deh, soalnya aku gak DC, aku dibunuh orang sekarang. Ini juga bukan sih. Si kayaknya sih. Jadi gini. Kiri bawah. Emang kiri bawah dari tadi. Enggak, awalnya dia bilang kiri atas, habis itu kiri bawah. Aku tuh cuma ini AB sama Olive ini sama gitu loh. AB sama Olive ini sama itu. Berarti kalau sesuai itu mungkin beneran AB sih. Terus. Iya. Tutorial gua berhasil, coy. Oh bisa? Oh bisa sih, emang? Tutorialnya berhasil. Gila. Luar biasa. Menggunakan sistem. Meta kunci. Tapi yang gua bingung nanti gimana kalau Jess-nya jadi impostor, coy. Yang tahu dia doang. Eh, gua cabut ya. Makasih ya semua ya. Thank you ya. Thank you. Thank you, guys. Abe, Olive, Patrick. Makasih banyak. Thank you. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video kali ini. Jujur ini lebih challenging sih. Dan semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Karena subscribe itu gratis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.